Lebih dari 30 sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh dua orang warga Lampung disita Satreskrim Polres Cilacap. Polisi menyebut dalam reaksi kedua pelaku dikenal nekat karena mereka tidak mengambil sepeda motor yang berada di tempat parkir. Komplotan ini memasuki rumah korban serta mengambil sepeda motor. Apabila aksinya terpergok korban, mereka mengancam akan menembak korban. Selain itu, mereka juga melakukan pembegalan atau merampas sepeda motor dari korban yang sedang melintas di jalan yang jauh dari keramaian. Lagi-lagi, pelaku juga mengancam korbannya dengan menggunakan senjata api rakitan. Sampai sekarang diakui dia ada sekitar 57 TKP. Artinya dia membegal, Pak? Sebagian, ya. Jadi ada yang ngambil di rumah pada saat pemilik atau korban sedang istirahat. Yang kedua ada di sekitar tempat jalan-jalan umum yang dianggap oleh pelaku untuk mudah melakukan pembegalan terhadap korban. Selain menangkap dua pelaku curanmor, polisi juga membekuk seorang pelaku pencurian kendaraan roda 4 jenis minibus. Tak kalah nekat, pelaku yang juga seorang residivis dalam kasus serupa itu membobol rumah korbannya dan membawa kabur mobil beserta surat kelengkapannya. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.